Wassa'idu man sa'ida biqada'illahi wasyaqiyu man syaqiya biqada'illahi ta'ala. Orang-orang yang sa'id, orang-orang yang bahagia. Apa itu bahagia? Kebahagiaan adalah mati dalam kondisi beriman, kata Abdul Hasan Al-Ash'ari. Itu maksudnya bahagia. Bukan bahagia itu berarti duitnya banyak, istrinya banyak, itu enggak gitu, Pak. Ya. Enggak gitu, Pak. Adimin ya, enggak gitu. Jadi bahagia itu maksudnya yang meninggal dalam kondisi beriman. Nah, sedangkan sengsara itu maksudnya seperti apa? Man mata ala ghairil Islam, yang mati tidak beragama Islam. Itu sengsara. Maksudnya apa? Orang mati dalam kondisi Islam, orang mati dalam kondisi iman, itu pun sudah diketahui Allah Subhanahu wa taala, juga sudah ditulis Allah Subhanahu wa taala, dan pasti terjadi. Berarti dipaksa enggak, pilihan masing-masing. Makanya kan kita disuruh menjaga keimanan, berdoa minta ditetapkan iman Islam, minta petunjuk dengan ihdinash shiratal mustaqim, suruh bergabung dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, agar keimanan terjaga, tidak terkotori, terkontaminasi dengan syubhat-syubhat yang bisa melemahkan keimanan. Kan gitu anjurannya. Iya. Rasul menganjurkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami pada ketaatan dan agamamu. Kan gitu. Ya. Jadi orang mati dalam kondisi Islam, mati dalam kondisi kafir, Allah tahu, tahu. Meskipun orangnya masih hidup, ya. Meskipun orangnya masih hidup. Kadang-kadang dalam hadis Ibnu Mas'ud, ya, dalam Sahih Bukhari, di Muslim juga ada, yang sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah. Di antara kalian itu ada yang amalannya seperti amalan ahli surga. Dalam satu riwayat, fi ma yabdu linnas, yang dia tampakkan untuk manusia, orang munafik. Jadi kalau di depan manusia udah kayak alim-alimnya gitu ya. Takwa-takwa bener. Tapi giliran di depan manusia, dia di munafik. Sifat munafiknya kelihatan. Kan dijelaskan oleh Nabi, fi ma yabdu linnas, yang nampak di manusia. Di mata kita kelihatan sholatnya rajin, jamaah juga oke, sedekahnya luar biasa mantap, umroh sering, haji juga berkali-kali, bantu sesama apa. Kelihatannya benar-benar seperti penghuni surga. Sampai kata baginda Nabi, seolah-olah jarak dia dengan surga tinggal sejengkal, tinggal dekat sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu dari azal bahwa orang ini nanti mati dalam kondisi kafir. Fasabaqu alaihil kitab. Allah sudah tahu dari zaman dulu orang ini sebenarnya Islamnya enggak bener-beneran. Giliran di akhir hayat dia nanti akan menunjukkan aslinya dia seperti apa. Bener. Di akhir ayat menunjukkan, ketemu, kelihatan aslinya dia itu orang munafik, menunjukkan aslinya, terus mati, enggak masuk surga tapi masuk neraka. Hadisnya sahih. Sebaliknya, ada di antara kalian yang beramal seperti amalannya ahli neraka, kelihatan gitu, kelihatan sholat juga kagak gitu ya, sholat juga enggak, orangnya malas-malas, enggak taat gitu, durhaka pada orang tuanya. Tapi Allah jangan sampai seolah-olah jarak antara dia dan neraka itu tinggal sejengkal aja, dekat sekali lah gambaran, gambarannya sangat dekat sekali. Fasabaqu alaihil kitab. Tapi Allah dari dulu sudah tahu bahwa orang ini nanti di akhir hayatnya
bakal jadi baik. Mati dalam kondisi baik Islam, maka setelah mati masuk surga. Itu semuanya diketahui Allah. Diketahui, ditulis, dan pasti terjadi. Bukan dipaksakan loh ya. Sekali lagi, bukan dipaksakan. Diketahui, ditulis, dan pasti terjadi seperti yang diketahui Allah dan ditulis tadi. Itulah takdir qada dan qadar. Faham ya? Ibnu Mas'ud mengatakan dalam hadisnya, Rasulullah bersabda, ya, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kalian itu ketika umurnya 40 hari di perut ibunya dalam kondisi nutfah. Terus kemudian summa yakunu 'alaqatan misla dzalik, tambah 40 hari lagi jadi 'alaqah, segumpal daging. Summa yakunu mudghatan misla, segumpal darahnya. Kemudian menjadi segumpal daging seperti itu juga, tambah 40 hari lagi. Jadi 120 hari. Fayab'atsullahu lahu malakan bi arba'i kalimat. Kemudian Allah menulis, menyuruh malaikat untuk datang. Fayu'maru bikat bi rizqihi, ditulis, diperintahkan untuk menulis rezekinya, ajalnya, amalannya, syaqiyyun am sa'id, bahagia atau sengsara. Berdasarkan apa? Berdasarkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Paham? Nah, ini takdir atau apa? Qada yang Allah bagi kepada malaikat, ini diantaranya. Ini diketahui oleh para malaikat. Karenanya untuk hal ini, untuk rezeki, ya kalau kita mau berusaha itu bisa dirubah, bisa. Iya kan, asalkan mau berusaha dan berdoa. Panjang umur itu juga bisa dirubah, yang diketahui malaikat. Yang Allahu ma yasha'u wa yusbit. Allah itu yang berhak merubah ketentuan yang sudah dikasih tahu ke malaikat. Itu maksudnya kata Hasyiah Shawi, saya ingat saja. Hasyiah Shawi atau Hasyiatul Jamal ala Tafsirul Jalalain. Tapi ada yang sudah diketahui Allah, sudah ditulis, itu enggak dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Wa aslul qadari sirrullahi ta'ala fi khalqih. Asalnya qadar adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait penciptaannya, terkait makhluk-makhluknya. Lam yattali 'ala dzalika malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal. Yang rahasia tersebut tidak ada yang tahu. Malaikat juga enggak tahu, nabi juga enggak tahu, kecuali kalau sudah dikasih tahu Allah, gitu maksudnya, ya. Kalau Rasulullah kan dikasih tahu oleh Allah. Dikasih tahu apa? Bahwasanya 10 orang ini bakal masuk surga. Siapa? Abu Bakar, terus Umar, terus Utsman, terus Ali, terus Zubair, terus Talha, terus Abdurrahman bin Auf, terus cari sendiri. Cari sendiri. Rasulullah dikasih tahu bahwasanya penduduk Madinah yang ikut perang Badar atau peserta perang Badar, semua yang ikut perang Badar masuk surga. Dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Rasulullah dikasih tahu bahwasanya cucu-cucu beliau yang tercinta Hasan Husain adalah sayyida syababi ahlil jannah. Ahlan wa sahlan, marhaban, Pak Haji, Pak Gus dari Pekayan, marhaban. Rasulullah dikasih tahu oleh Allah bahwasanya itu Hasan Husain menjadi pemimpin penghuni surga. Tahu. Ini sebenarnya rahasia Allah. Rasulullah tahu bahwasanya pemimpin seluruh perempuan di surga siapa? Fatimatus Zahra. Itu dikasih tahu. Rasulullah dikasih tahu bahwasanya ini istri-istri beliau semuanya pasti masuk surga. Udah dikasih tahu. Rasulullah dikasih tahu bahwasanya Khadijah itu pasti masuk surga, dibuatin istana yang tenang,
senang sekali, megah, indah, mewah. Dikasih tahu Rasul. Ya. Jadi kalau nggak dikasih tahu, ya nggak ada yang tahu. Tahu karena dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'ammuku wan nadharu fi dhalika dhari'atul khidlan wa sulamul hirmani wa darajatut tughyan. Dan kita memperdalam, mendalami ilmu takdir itu enggak baik. Karena mengapa? Dhari'atul khidlan. Dhari'ah itu wasilah. Wasilah khidlan. Apa khidlan? Satu suruh. Tertipu justru. Justru kalau kita mendalam, memperdalami takdir, apa udah enggak usah mendalami takdir. Cukup yang dasar-dasar ini saja cukup. Bahwa Allah sebelum menciptakan sudah menentukan semua hal, menentukan menciptakan manusia, kemudian tahu manusia itu bakal milih baik atau buruk, kemudian ditulis, ya kan, kemudian pasti terjadi itu semuanya sesuai yang diketahui dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup. Nah, kita beramal karena kita enggak tahu akhirnya seperti apa. Iya apa enggak? Ada yang tahu akhir seperti apa? Enggak ada yang tahu. Makanya wa qul i'malu, beramal kalian, fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramal kalian, Allah akan melihat amalan kalian, Rasulullah pun akan melihat amalan kalian, orang-orang beriman pun akan melihat amalan-amalan kalian. Wa sulamul hirman, justru dengan memperdalami ilmu takdir itu kita akan ya enggak dapat kebaikan, haram mendapatkan kebaikan. Tanya yang neko-neko, repot amat sih Tuhan, ngapain sih manusia pakai diusir dari surga, kan tinggal diampuni udah di surga saja. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu kita tidak boleh nanya kenapa Allah berbuat ini dan itu, terserah Allah. Yaf'alullahu ma yasha, Allah tuh ya berbuat semau Allah. Lah iya kan? Makhluk juga makhluk punya dia. Ini tisu, kalau ini punya saya sobek boleh? Boleh. Saya dudukin boleh? Saya buang boleh? Saya pakai boleh? Ya namanya milik Allah. Terserah. Walillahil masalul a'la. Makanya jangan tanya yang neko-neko gitu ya. Ribet amat, ada yang kafir, ada yang muslim. Jangan nanya neko-neko. Syukuri saja, alhamdulillah Allah memberikan kita iman, is gitu saja. Enggak usah nanya neko-neko. Kalau kita neko-neko seperti itu, yang aneh-aneh justru malah haram mendapat hidayah biasanya. Iya kan? Terlalu mikir, wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Otak kita, ilmu yang diberikan kepada hati dan otak kita itu hanya sedikit. Sedikit. Dah pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa darajatun tughyan, bahkan itu bagian dari tughyan, berlebihan. Ya, melewati batas, melampaui batas. Udah, tugas kita hanya beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan semuanya yang wajib-wajib kan gitu. Yang sunnah kalau mau lakukan ya alhamdulillah gitu. Kalau enggak juga tak masalah. Yang haram semuanya dijauhi. Perkara ada maksiat, kita tergelincir, bangun lagi, tergelincir, bangun lagi. Itulah memang manusia. Makanya Allah punya sifat membuka taubat, Maha membuka taubat, Maha mengampuni. Allah sendiri yang berfirman dalam hadits qudsi, ya bunna adama law ataitani bi qurabil ardi khataaya. Kalau kalian datang kepadaku dengan bawa dosa sepenuh bumi. Dosa sepenuh bumi. Bumi itu berapa sih Bu luasnya Bu? Luas sekali ya. Ini Indonesia aja kita tuh belum, saya enggak tahu antum ya. Belum keliling semua, Pak. Saya dari Sumatera, Sumatera itu belum saya keliling semua belum. Palembang, Lampung, Palembang, Lampung. Belum pernah keluar dari Palembang, Lampung. Padahal masih ada Bengkulu, masih ada Bangka Belitung, masih ada Riau. Iya kan? Ada Sumatera Barat, ada Sumatera Utara ya. Masih ada Aceh. Belum menjejakkan kaki semua.
Jawa malah, dari Jawa Barat sampai Jawa Timur sudah pijakkan kaki. Sudah. Nah kalau semua berapa luasnya, Bu? Kalau penuh semua itu dosa, datang kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita tidak menyekutukan Allah. La tusyriku bi syai'a, kalian tidak menyekutukan aku dengan apapun. La ta'tuha bi qurabiha, ataituka bi qurabiha maghfirah. Aku akan datang dengan sepenuh bumi ampunan. Wis nyantai saja, wis bismillah kita tapaki. Ya takdirnya maksudnya yang pasti Allah tahu kita bakal menapakinya, wis kita normal-normal saja, berusaha jadi baik. Usahanya belum berhasil, ya wis diusahakan. Kalau enggak bisa, ya wis berarti memang enggak berhasil. Gitu panandan yang kurang lebihnya ya. Ya wis nerimo kalau memang belum waktunya, mungkin nanti 4 tahun lagi gitu panandan ya, mungkin ya. 5 tahun lagi. Sekarang gabung dulu dengan Pak Rudi mungkin gitu kali ya. Mungkin. Ya wis, itulah. Semua yang sudah diketahui Allah pasti bakal terjadi ya. Jadi jangan terlalu mendalam. Baik, terus kemudian fal hadaru kullal hadari min dzalika nadaran wa fikran wa waswasatan. Hati-hati. Hati-hati untuk memikirkan takdir berlebihan. Atau menelitinya berlebihan juga. Jangan dicari-cari berlebihan, jangan memikirkan berlebihan, jangan juga terwaswasan, waswasan. Sampai ragu-ragu. Takdir itu nanti gimana? Alas. Kalau nantinya masuk neraka enggak usah lah, enggak usah beramal, jadi orang buruk sekalian. Ya enggak boleh seperti itu. Itu sudah terkena waswasan gangguan. Itu hati-hati makanya. Jangan berlebihan memikirkan, jangan juga ragu. Yang penting kita ngikut saja. Ini seperti ini baik, sudah lakukan yang baik. Ya, ini buruk, jangan dilakukan yang buruk. Perkara kadang-kadang tergelincir nyemplung ke lumpur, ya mandi. Maksudnya tahu bagan gitu. Lumpurnya cat, ya cari penghilang catnya gitu ya. Biar bersih wis gitu wae. Manusia itu enggak lepas dari itu. Ya kalau enggak berbuat baik ya berbuat. Berbuat baik ya syukur alhamdulillah, berbuat buruk ya taubat astaghfirullah. Baik. Terus kemudian beliau mengatakan wahya darajatur rasikhina fil ilmi. Sebelumnya fa hadza jumlatu ma yahtaju ilaihi man huwa munawwarun qalbuhu min auliyaillahi ta'ala. Inilah kewajiban yang harus diyakini terkait takdir. Jangan berlebihan. Yang tidak berlebihan dengan takdir itu, yang penting jadi hamba Allah, wis bertakwa. Fattaqullaha mas tata'tum. Bertakwa sebisa-bisanya. Udah. Maksiat jauhi semuanya sebisa-bisanya. Gitu. Kata beliau, inilah yang selayaknya dibutuhkan bagi orang-orang yang hatinya diberi cahaya dari golongan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya darajatur rasikhin. Ini juga adalah derajatnya orang-orang rasikhin fil ilmi, yang ilmunya mendalam. Ilmunya orang-orang yang mendalam justru yang tidak mencari-cari takdir. Mudeng ya? Hidup itu untuk dilaksanakan, enggak untuk difikirkan berlebihan. Lah iya toh, kalaupun kita maksiat, taubat, berbuat taat, syukur, enggak untuk dibangga-banggakan, itu saja. Gampang. Li'annal ilma ilman, ilmu itu ada dua, kata beliau. Ilmun fil khalqi mawjudun, ilmu yang ada pada manusia. Itu dengan cara barahin aqliyah wa nazar ilal adillati syar'iyah. Dengan cara berlogika yang baik, yang benar, juga melihat kepada wahyu dan melihat kepada alam semesta. Ilmu mawjud. Wa ilmun fil khalqi mafqudun, ilmu yang tidak ada di manusia, di makhluk. Apa itu? Ilmul ghaib. Ya. Fa inkarul ilmil mawjudi kufrun, mengingkari ilmu yang ada. Dengan logika kita bisa meyakini Tuhan itu ada. Mengingkari Tuhan kafir. Gitu loh.
Dengan logika kita bisa meyakini Quran itu kalamullah, bukan kalamul bashar. Tapi enggak mau pakai logikanya, malah mengingkari Quran, menuduh Quran muntad saqafi, hasil budaya, hasil peradaban, kafir kalau mengingkarinya. Terus kemudian wadi'aul ilmil mafqudi kufrun juga, ngaku-ngaku mengetahui ilmu yang tidak diketahui manusia, yaitu ilmu gaib, juga kafir. Ilmu gaib itu ilmunya siapa? Allah. Takdir itu ilmunya siapa? Allah. Jadi kalau ada orang yang, kamu jadi orang hebat, kamu jadi orang apa, ngaku-ngaku, ya kalau dia ngomong firasat, beda lagi ini hukumnya. Kalau dia bilang, ini bakal jadi ini, ngaku-ngaku, ya kafir. Karena ilmu gaib, ilmunya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, kecuali tadi para nabi kan ya, nabi dikasih tahu ilmu-ilmu gaib, ya beda lagi kasusnya. Kemudian wala yasbutul imanu illa biqabulil ilmil mawjud wa tarki talabil ilmil mafqud. Iman kita tidak akan tetap kecuali menerima ilmu yang ada dan pasrah terkait ilmu yang tidak diketahui. Ilmu yang kita ketahui, ya kita iman. Iman dengan adanya Allah, dengan barahinul aqliyah wal adillah syar'iyah, dengan logika, juga dengan wahyu. Kita iman akan adanya Tuhan, adanya Allah, adanya Rasul, adanya syariat, kita laksanakan. Sedangkan ilmu-ilmu yang gaib enggak usah dicari-cari. Wallahu a'lam bishawab. Itu kurang lebih penjelasan terkait takdir ya. Semoga dipahami.